apa kata kita sama-sama berikan tumpuan kepada Ari Lasso yang akan menyampaikan lagu berjudul Arti Cinta. Dipersilakan, berikan tepukan kemuruh buat Ari Lasso. Selamat petang semuanya, apa kabar? Ini lagu di album terbaru saya juga ada, Arti Cinta. Boleh sambil tepuk tangan, yuk. Mas Ari, silakan Mas Ari. Oke, ambil tempatnya. Boleh dikecilin dikit ya. Saya di sini ya, Pak. Macam mana? Oke. Okay. Okay. Itu dia tadi suara dari syurga katanya. Apa kabar suara, Mas Ari? Suara dari kamar. Dari kamar ya. Naik dikit, Den. Sehat, Mas Ari? Sehat, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sudah berapa hari di Kuala Lumpur? Gimana, betah enggak?
Sudah dari hari Minggu Ahad ya. Dari hari Minggu saya di Kuala Lumpur, Minggu sore, Minggu petang sampai di sini. Kemudian kemarin Senin dan Selasa full day. Oh ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam terus ya, keliling ke media-media. So, saya ingin juga berterima kasih untuk teman-teman media di Kuala Lumpur yang sudah menyambut dengan baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Hari. Ya. Semua orang sudah lama merindui Mas Hari sebenarnya di sini. Teman-teman media saya sudah bilang, Mas Hari ini kayaknya lebih low profile berbanding artis-artis lain dari Indonesia. Kenapa ya Mas Hari memilih untuk sedikit low profile berbanding teman-teman yang lain? Yang dimaksud low profile itu seperti apa ya? Maksud saya dia jarang sekali berkunjung ke sini, ataupun dia tidak begitu kontroversi seperti artis-artis Indonesia yang lain. Siapa yang kontroversi di Indonesia? Oh, ramai. Memang ya saya berusaha selalu menjadi diri sendiri ya, meskipun mungkin beberapa orang atau media atau fans saya menganggap saya seorang yang terkenal mungkin dari sudah 20 tahun di industri musik, 24 tahun tepatnya, tapi itu tidaklah merubah saya sebagai seorang manusia biasa. So, ketika di atas panggung saya penyanyi, ketika saya turun panggung ya saya menjadi Ari Lasso yang manusia biasa. Oke, kalau bercerita soal career music, perjalanan seni Ari Lasso ya, kamu seorang yang fanatik dengan Rod Stewart, John Denver, Cliff Richard dan The Police sebagainya. Sejauh mana mereka ini mempengaruhi perjalanan seni Ari Lasso? Sebenarnya yang saya fanatik itu Queen ya, dari awal ya, yang paling menghiasi masa muda dan remaja saya Queen, dan kemudian berkembang. Tapi ternyata saya tidak terlahir dengan suara seperti mereka, dengan para idola saya itu ya. Itu saya mengidolakan mereka ketika kecil, ketika remaja, pengen menjadi mereka. Tapi ternyata tidak akan pernah bisa, karena saya Ari Lasso dan mereka adalah Queen, mereka adalah Rod Stewart. Tapi yang paling membuat saya kagum kepada mereka adalah spirit ya. Perjuangan, spirit mereka bermusik. Bagaimana mereka menjadi musisi yang bertahan sedemikian lama. Dan ternyata kuncinya yang saya pelajari dari mereka semua adalah mereka selalu membuat karya-karya yang bagus. Jadi bukan dengan kontroversi, bukan dengan sensasi, tapi mereka memelihara karir mereka itu dengan karya yang baik dan konser yang juga bermutu. Kita bisa pelajari. Oke, sudah lebih 2 dekad dalam industri hiburan. Betul. Tahap kepuasannya bagaimana Ari Lasso sudah puas? Kalau sebagai manusia, manusia biasa ya, sebagai human being, ini sudah melebihi dari semua yang pernah saya impikan. Sudah di atas kepuasan. Tetapi sebagai seorang musisi, sebagai seorang seniman yang tidak boleh berhenti berkarya, ini baru sebuah setengah mungkin perjalanan dari Ari Lasso. Iya. Untuk terus membuat sesuatu yang baik, untuk membuat sesuatu yang baru, untuk membuat sesuatu yang selalu bisa memuaskan para peminat, para fans. Oke, sepanjang menjadi seniman juga, bilakah detik ataupun momen yang Ari Lasso fikir itu adalah climax ataupun the best dalam kerjaya? Ada beberapa momen memang yang mungkin saya ingat. Dulu di era Ari Lasso pertama, dari 92 ke 99, itu tahun 97 sampai dengan 99 bersama, just dari 95 ya sampai 98 bersama Dewa 19, itu saya pikir adalah puncak dari segalanya. Dewa menjadi band nomor 1 di Indonesia. Kita selalu tur keliling Indonesia setiap tahun. Kita selalu tur panjang, tidak pulang 2-3 bulan untuk tur. Tapi kemudian saya keluar dari Dewa 19 ya. Keluar atau dikeluarkan, terserah. Saya pikir semuanya berakhir ya. Tapi kemudian ternyata ada kesempatan lagi untuk saya bersolo karir. Dan ternyata apa yang sudah pernah saya dapatkan dulu itu masih ada hal lain yang bisa saya kerjakan dan lebih banyak datang lagi kepuasan-kepuasan baru. Di solo karir ada satu momen yang luar biasa saya ingat.
3 tahun lalu, 2013 saya akhirnya bisa membuat sebuah konser tunggal di Jakarta. Itu adalah sebuah konser yang sold out. Sambutan luar biasa. Luar biasa dengan tiket yang luar biasa mahal. Wow. Berapa capacity audience? Capacity 4.000. 4.000 ya di gedung utama. Gedung itu adalah Jakarta Convention Center. Ya, jadi kalau di Jepang mungkin itu adalah Budokan Hall. Okay. Kalau di Amerika mungkin itu adalah apa Pak Eman? Di New York Madison Square Garden. Kalau di Inggris mungkin itu Royal Albert Hall. Jadi kalau yang bikin sudah di situ itu diakui. Saya pikir itu adalah puncak karir saya. Uh-huh. Tapi ternyata setelah itu ada lagi yang harus saya lakukan lagi. Oke, saya mau bicara pasal Dewa 19, tapi bukan sekarang. Kapan? Tahun depan? Sebentar lagi. Kalau ditanya kepada Ari Lasso, di antara penyanyi, menjadi penyanyi solo dan juga menjadi vokalis kepada band, mana satu yang lebih istimewa ataupun lebih menggembirakan kamu? Kalau ini selalu menjadi sebuah pertanyaan yang sulit ya. Di band itu memang basicnya relasi ini adalah anak band ya. Singer in a band, not born solo singer. Saya besar di band dari SMP, dari high school sudah ngeband. Tentunya memang sangat mengasihkan bernyanyi dalam sebuah band. Untuk itu, Ari Lasso as a singer pun di Indonesia itu adalah sebagai sebuah konsep band. Okay. Jadi saya tak pernah, mohon maaf, menyanyi Minus One ini tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Jadi di Indonesia selalu Ari Lasso wet band. Seperti mungkin kalau di luar negeri bisa dibayangkan Alanis Morissette, Bryan Adams, John Bon Jovi, seperti Sting dengan band yang tetap. So Ari Lasso band itu sudah ada dari tahun 2000. Oke, okay. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanyakan soalan, dipersilakan. Di sini juga ada dua pemilik tegar Ari Lasso ya, sahabat saya, Opi dan Malia. Mereka menyatakan rasa Opi. Ya, Opi mungkin ada soalan yang mau ditanya. Sesiapa saja ya, selain pada Opi juga kalau mau bertanya soalan, dipersilakan. Mikrofon ada di depan anda. Boleh Bi? Ada mikrofon bibit itu bisa dipakai. Sepertinya Ari Lasso sudah mempunyai lesen besar untuk membuat lesen besar. Lesen besar untuk big license. Oh, brand ya nama. Okay. Kalau pun mahu membuat sesuatu daripada luar daripada power ballad atau rock ballad, jadi pernah tak terfikir untuk melakukan karya yang luar dari power ballad atau rock ballad atau moderate experimental mungkin? Sebenarnya di karya-karya saya ada, tapi mungkin teman-teman di Malaysia belum terlalu mengenalnya. Di tahun 2011 ya, yang reggae. Di tahun 2011 saya merilis sebuah single yang cukup sukses. Itu judulnya Kisah Kita. Itu juga genrenya reggae. Bisa disebut itu eksperimental. Terus kemudian juga saya merepackage sebuah lagu lama karya musisi Indonesia Indra Lesmana, itu juga genrenya ada modern 80s pop ya, 80s pop yang mana seperti new apa namanya ya modern lah ya gitu. Jadi pernah saya melakukan itu, tapi kalau mau bernyanyi dangdut saya tak bisa. Tak bisa sama sekali ya, jazz juga tak bisa. Tapi kalaupun mau eksperimen tentunya sesuatu itu yang nyaman. Oh, mungkin single depan ya Pak ya, kita eksperimen ya Pak ya. Ada, kita tunggu ada lagi eksperimental. Mau dengar Ari Lasso nge-rap gak? Oh, ada. Oke, kita juga ingin mempersilakan Pak Iman dari PT Aquarius dan juga Mr. Edwin Tan dari Sure Record untuk bersama-sama kita di atas pentas. Kita beri sambutan yang gemuruh. Berikan tepukan gemuruh untuk Mr. Edwin dan juga Pak Iman, dipersilakan. Tadi malam saya makan Indomie Bestari sampai sekarang masih kenyang. Pagi tadi nasi lemak. Nasi lemak. Ya. Kabarnya favorite sekali ya nasi lemak. Iya betul. Makanya okay. Perutnya berlemak ini. Sesekali nggak apa-apa. Terima kasih, selamat datang Pak Iman dari PT Aquarius.
Beliau merupakan salah seorang orang penting di PT Aquarius, di mana label Aquarius juga sangat besar di Malaysia sebenarnya, dan bertambah besar apabila Suria Record atau SRC juga mengambil inisiatif untuk menjalin kerjasama dan membawa Ari Lasso ke sini hari ini. Kita berikan tepukan dahulu kepada kedua-dua tetamu kita. Okey, Pak Iman, boleh berkongsi dengan audiens di sini bagaimana permulaan hubungan PT Aquarius dengan Ari Lasso? Wah, so long, long story. Bisa. Itu yang mau mereka mau dengar. Bisa sampai nggak press conference? 3 hari 3 malam? Belum selesai. Bikin film autobiografi. Dewa sebenarnya pernah sampel dulu datang ke Aquarius tahun 1991, album pertamanya. 92. Kemudian tapi rejeki belum di Aquarius. Karena pada saat itu Aquarius belum terlalu fokus dengan lagu Indonesia. Jadi akhirnya Dewa didistribusikan dengan label lain, tim terekor pada saat itu. Okay. Album pertama sukses meledak. Kita melotot aja, wah dulu udah datang sampel ini, kita tak dapat. Album kedua begitu juga. Baru pada saat album ketiga, 94, okay, Dewa menjadi besar. Judul album apa itu? Terbaik album. Belum judul, tapi pada waktu itu dari dua album. Baru mau album ketiga, mereka mau kerja album ketiga, sudah menjadi besar. Wow. Pada saat itu, tentu Dewa perlu menjadi suatu, perlu mendapat suatu label yang bisa mendampingi mereka dengan kebesarannya mereka itu. Aha. Kembalilah kepada Aquarius. Okay. Berbicara-berbicara, akhirnya mereka setuju untuk ke Aquarius, kita setuju. Nah, sejak itulah mulai Dewa bersama Aquarius, menjadi bagian dari Aquarius. Album ketiga waktu itu menjadi album pertama di Aquarius, terbaik-terbaik. Ya. Okay. Album itu pun naik besar. Jadi dalam grafik karir Dewa tuh itulah yang mengagumkan dari suatu band seperti Dewa. Dia lahir, dia menjadi dewasa, dia menjadi besar, dia menjadi superstar. Itu grafiknya tidak pernah ada turun. Mereka naik terus. Sampai kecuali saat saya tinggal ya. Belum sampai situ makanya loh. Itu part 2, kita enggak bicara lagi ke sana. Tapi pada akhirnya itulah Dewa sampai besar sekali. Dan tidak pernah ada naik tuh apa tiba karirnya turun atau jatuh. Enggak ada. Selama di Aquarius dan Ari Lasso pun menjadi bagian di Aquarius sejak itu. Dan memang agreement dengan Aquarius pada saat itu tidak hanya the band yang menjadi bagian dari Aquarius, tapi masing-masing every musician itu kalau mereka membuat sebuah album kepada Aquarius, tapi tetap tanpa melupakan bahwa fokus utamanya harus tetap di Dewa. Jadi kalau dilihat album solonya Ari belakangan, Dani juga belakangan, mereka juga fokus terhadap dan komit terhadap Dewa. Apa formula yang menyebabkan Dewa dan juga Ari itu menjadi dewasa dan mendadak luar biasa? Formula dalam berseni itu nggak ada, tapi mungkin apa ya, komitmen mereka terhadap bermusik. Mereka tidak pernah berpikir bahwa musik itu harus menjadi jualan, tapi bagaimana membuat musik yang baik, original, sebagus-bagusnya, originalitas yang tinggi, melodi yang kuat, lirik yang kuat, sound diperhatikan, production yang bagus, semua detail diperhatikan oleh semua masing-masing Dewa. Dan mereka tidak pernah apa ya, mengikuti pasar atau mengikuti jenis musik band lain atau apa. Mereka memberikan originalitas itu. Dan pada setiap album itu terjadi. Tidak, kalau diperhatikan tidak ada pernah pengulangan bahwa album yang sebelumnya dan sesudahnya akan sama. Selalu ada surprise-surprise tertentu yang diberikan Dewa dan Ari dan teman-temannya pada dia. Kalau dilihat perkembangan lagu Kangen itu benar-benar selorok biasa pada saat itu. Pas mereka kagum pada grup, wah aku kagum mereka, Toto. Tapi begitu album keduanya udah gak ada itu. Langsung loncat lain. Dia mengikuti tren pada waktu itu. Terbaik-terbaik pun juga begitu. Tiba-tiba soundnya menjadi lain.
teknologi diperkenakan, ya, memain musik drum ganti, tapi session musician pada itu rare dipakai, tapi tidak mengurangi warna atau merubah warna dewat, malah menjadi lebih baik. Gitu kira-kira. Mas Ari, saya sudah lama mau tanya soal ini. Kenapa Dewa 19, tidak 20, tidak 21? Dewa 19, saat dibentuk, itu kita baru lulus high school, baru keluar dari high school. Okay. Itu ketika nama itu Dewa dibentuk, Dewa itu terdiri dari D-nya Dani, E-nya Erwin, pemain bass, W-nya Wawan, pemain drum, A-nya Ari dan Andra. Tapi kalau hanya Dewa, itu kita takut pakai ya, karena Dewa itu is God, gitu ya. Kita tambahin apa ya enaknya ini, tambahin angka deh ya, kita kasih angka. Oh iya ya, kita kasih angka aja. Saat itu umur kita 19 semua, jadi Dewa 19 dan kita graduate from high school itu tahun 91. Okay, jadi 19 dan 91 itu kebalikan. Gitu ceritanya. Adakah kamu merindui Dewa? Dewa itu jadi bagian, salah satu bagian yang terpenting ya, sekolah terpenting untuk saya. Kita tetap berkawan baik, bahkan berkawan lebih baik setelah saya tidak di Dewa lagi. Dan dari 2014 lalu, sejak 4 tahun ini Once keluar, akhirnya atas permintaan fans di Indonesia, kita sekarang lagi Dewa 19 Reunion Tour. Oh, okay. Dari 2014 kemarin. Ini kemarin sudah ada jadwal lagi, kita mau jalan lagi nanti Mei ini kita ada konsep besar di Istora Senayan bersama Dewa 19 dan saya. Sebenarnya tadi Mas Ari bilang bersama Dewa adalah sekolah terpenting untuk Mas Ari. Apa ilmu yang paling besar atau manfaat yang paling besar yang diperoleh ketika bersama-sama Dewa 19? Yang paling besar saya peroleh di Dewa 19 yang terpenting untuk kemudian di karir musik adalah how to produce a good album. How to produce, bukan not how to sell or how to make ya, tapi how to produce good album. Ya, dari pemilihan lagu ya, kemudian konsep, kemudian eksekusi, termasuk belajar tentang manajemen, how to manage career in a industry, show industry ya, show. Alright, Mr. Edwin, boleh berkongsi dengan kami pula. Apa yang mendorong Edwin berminat untuk distributor Ari Lasso di Malaysia? Saya fikir saya mula dari pertemuan saya dengan Pak Iman. Sebenarnya saya kenal Pak Iman tu sudah lama sekali. Waktu dia adalah MD ke Warner Indonesia. So after that saya fikir kita tak jumpa dalam 4-5 tahun. So kebetulan waktu tu saya di Jakarta. So suddenly we meet each other there. Waktu tu Pak Iman baru balik ke Aquarius. So menjadi MD. So saya pergi office dia, dengar dia punya presentation lagu-lagu single yang dia ada di sana. Saya fikir waktu tu saya dengar lagu Come Go East tu. Saya fikir lagu yang ni memang sesuai sekali untuk pasar Malaysia. So saya dengar lagu tu, saya fikir single yang ni dirilis di Indonesia pada tahun 2014. Dua tahun lalu. Tapi dia saya mengambil masa untuk rilis di Malaysia kan, dari segi perbincangan, dari segi preparation of the contract agreement this type of thing. So cuma pada tahun yang ni saya fikir saya push the song in Malaysia. So sekarang saya fikir lagu ini dapat satu sambutan yang bagus sekali. So boleh dapat didengar di media-media radio, sambutan juga quite okay. So kebetulan saya arrange promotor Ari Lasso yang ni. Dan saya fikir kan, cuma satu single saya fikir mungkin tidak cukup untuk pasaran Indonesia. So saya discuss balik dengan Pak Iman. So saya kompakan album ini, terbaik, The Best of Ari Lasso, Come and Go East, di mana masukkan dua single baru, Come and Go East dan lagi satu single, second single yang saya standby untuk the next promotion. So juga ke lagu Best of Ari Lasso, saya fikir yang sesuai di Malaysia, di mana saya baru rilis album yang ini on this Monday, hari Isnin berpasaran. Okay. Yep.
Bagaimana penerimaan Kamu Egois di Indonesia sendiri? Kamu Egois cukup sukses ya Pak Imani, cukup sukses. Memang tapi terus terang saya pribadi itu di Indonesia kita sedang bingung ya. Dan bingung. Kenapa itu? Karena perpindahan dari fisikal ke digital ini, okay. Kadang-kadang kita juga bingung parameternya apa, kesuksesannya seperti apa. Tapi yang terpenting buat saya mungkin adalah membuat suatu karya yang membuat kita senang dan bangga terhadap karya itu dulu. Itu yang utama. Ini Pak Eman mau tambahin, Pak Eman? Ari Lasso kalau kita mau takar kesuksesannya, kita lihat aja dari tahun kita cerita tadi, history dia sampai saat ini. Dia sudah membentuk karya sebegitu lama, penjualannya tidak pernah mengecewakan. Entah berapa banyak hit dari saya di Aquarius, meninggalkan Aquarius sementara, kembali lagi ke Aquarius, dan itu masih ada Ari Lasso, dan dia berhasil menciptakan hit. Kalau mau diukur kesuksesan, gak semua sukses diukur penjualan rasanya. Sukses itu dari bagaimana Ari berhasil mempertahankan karirnya. Saat dia dengan Dewa, saat dia kehilangan pegangan dirinya dan kembali lagi ke dunia musik dan komit kehadap dunia musiknya itu, dan tetap mempertahankan idealismenya dia dan mempertahankan kecintaannya dia kepada musik. Dan banyak, nah pada akhirnya banyaknya manggung, walaupun dia konsernya tertunda begitu lama, peminatnya tetap banyak, tetap penuh. Berarti memang dia ditunggu. Setiap kali dia main sekarang, dia selalu berhasil menarik penonton karena begitu banyaknya hit. Jadi pada akhirnya barometer kesuksesan di industri ini, karena memang format kita lagi di Indonesia transformasi format antara physical, adalah keseluruhannya itu. Kalau kita hanya melihat penjualan, penjualan apa? iTunes pun kita belum lagi di Indonesia menanjak, ya kan? Dari segi RBT ya, kadang ini kadang itu, tapi RBT kadang-kadang tidak, ringback tone itu tidak mencerminkan keseluruhan pasar karena terbagi-bagi. Ada yang sukanya musik ini, ada yang sukanya musik itu. Tapi kalau kita lihat radio, Ari selalu berhasil menempatkan posisinya ke radio chart. Setiap kali dia memainkan konsernya tidak pernah kosong. Setiap kali dia menerbitkan sesuatu, dia menerbitkan sesuatu yang berhasil menarik perhatian. Dan itu berdasarkan bukan karena kita mencari kesuksesan kita bersama-sama, tapi kita mencari kebahagiaan kita memberikan musik itu. Dan selalu saya berdiskusi sampai kemarin dengan lagu, nanti deh jualannya gimana deh, mudah-mudahan Edwin bisa terima aja, kita bikin dulu aja. Yang penting kita harus happy dulu sama yang kita kerjakan. Betul. Oke, okay, bercakap soal ego ke lagu Kamu Egois. Lagu itu sebenarnya menceritakan kisah ego lelaki bukan? Atau apa? Kalau saya nyanyi di... Ini kan kebetulan bukan saya yang tulis lirik ya. Ini ciptaan Dewik dan Pai. Kan di situ dibilang, apakah alasanmu jatuhkan aku selalu ya? Itu sebenarnya bisa juga untuk pasangan kita. Tapi saya menyanyikan ini itu seperti sedang menatap sebuah cermin ya. Jadi kita bercermin, kita bicara pada diri kita sendiri bahwa kadang-kadang kita itu terlalu egois terhadap orang yang kita cintai, sampai kita tidak sadar bahwa kita itu menyakiti mereka. Secara pribadi kalau boleh saya tanya, bagaimana level egois Mas Ari Lasso? Tentunya kalau sebagai seniman harus punya ego ya. Harus. Kebetulan sama Pak Iman ini belum benturan egonya, meskipun sama-sama besar. Harus punya ego, tapi sebisa mungkin ya kita tidak menjadi egois. Oke, okay, kita ada video presentation sebenarnya Mas Ari. Kita mau melihat perjalanan seni Ari Lasso. Jom kita sama-sama tengok klip ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Itu dia tadi perjalanan Sri Ari Lasso. Silakan Pak. Sebenarnya ada tiga yang saya mau komen. Thank you Edwin for making this wonderful video. Kita nggak expect be like that. Secondly, there's one person very deeply close to Aquarius and personally in a sense. Dia itu adalah yang menjadi saya belakangan ini. Tapi ada seorang yang betul-betul mendampingi Ari dari awal karir. Yang mendampingi Ari saat dia susah, saat dia mencari lagu, saat dia kebingungan. Dia adalah A&R-nya Aquarius. Namanya Bapak Iin, Ari Suwardi Wijaya. He's the one who's responsible for this album, Ustaz Pemaan. He was here waktu dulu press conference dengan Bunga Citra Lestari. So Ari got very much support from him, and I think it's only my personal opinion to dedicate this for him. And Ari, I think we should give it all this blessing for Pak Iin almarhum. And thank you for all. We haven't got a chance. Kalau dia masih ada di sini, it's not gonna be me sitting here. It's gonna be dia me. Meninggal ya? Dia meninggal. He passed away last January. Last January, this January. Heart attack while playing. But he's the one who's responsible for all this. Yeah. He's the one who pairing Ari with Melly, and he's the one who's pairing BCL with Ari. That's so. I would like to dedicate all this for him. Yeah. Touched me so much for this. Remind me of him. And the third one, I only realized that all of my artists presently right now is in SRC. In Malaysia, all the Melly ada dekat sini, Fordi ada apa dengan cinta, Ari ada dekat sini, BCL will be in Johor, Maharaja Lawa, three of them, my major artists in Aquarius. Wow. And again, I should thank Edwin and Surya for making all that happen. That's my statement. And thank you for all of you are. Berkesan akhirnya Kuala Lumpur Jakarta ya. Bukan kebetulan pasti ya. Semua ada di sini ya. Iya betul ya, lagi di sini semua. Oh, are here. Oh, aneh. Oh, one more lagi ada. BCL because of Surya promotion got it. Ari now on this, and I'm sure one day Edwin will do whatever they doing right now with ada pandangan cinta. So I thank you Edwin. I think I choose the right partner for the next millennium. Berikan tepukan untuk Sasi dan juga Putri Aquarius. Okay, kita kembali berbual sama Mas Ari. Saya tertarik dengan lagu Jika tadi yang duet sama Melly. Ketika lagu itu popular di sini, Mas Ari gak datang di sini bukan? Iya, tak berani datang. Boleh ceritakan pengalaman bersama bekerja sama dengan Melly? Jadi waktu bekerja sama dengan Melly itu saya baru quit dari Dewa 19. Saya sedang pulang kampung ke Surabaya karena istri saya baru melahirkan anak. Ya. Tiba-tiba di suatu siang yang mana saya tidak punya uang mau beli susu untuk anak saya, itu Pak Iin telepon, call me dari Jakarta ke rumah. Ari, masih mau nyanyi lagi nggak? Oh boleh dong kita nyanyi lagi. Ini ada lagu. Sepertinya lagu ini akan menjadi hits. Sesuatu. Kita tidak bisa bilang hits ya. It's gonna be something this song. Oh gitu, ya. Coba dengarkan lagunya. Jadi hanya dengar dari telepon. Pak Iin telepon dari Jakarta, saya di Surabaya. Dia dengerin ya, dia tempelkan itu ke player. Tempelkan telepon. Wah, ini jadi pasti. Oke. Saya besok beli tiket kereta, saya berangkat ke Jakarta. Kereta, bukan pesawat ya. Kereta api. Jadi saya berangkat ke Jakarta, kita rekam. Memang menjadi satu sesi yang tough karena saya sudah cukup lama tak masuk studio. Terakhir masuk studio mungkin tahun 97 waktu album Pandawa 5. Itu sudah tahun 2000. 5 tahun. Nah, 3 tahun ya. Tahun. Dan lagunya bagian chorusnya sangat susah memang. Oh, iya. Karena saya harus kejar Melly punya range tinggi sekali. 5 jam lebih rekaman, lama sekali 5 jam lebih dalam kondisi yang agak tidak sadar ya. Akhirnya selesai dan ternyata betul itu rezeki anak saya yang pertama. Lagu itu meletup keras ya di Aquarius, sangat populer ya. Oke, pada tahun 2009 juga ada laporan mengatakan pita suara Ari Lasso rosak. Bagaimana Ari menerima keadaan itu? Iya, jadi
ini gara-gara juga karena sebuah single, sebuah album yang luar biasa meletup juga yang bersama Bunga tahun 2007. Jadi dari 2007 sampai 2008 ini ya, kita melakukan konser itu benar-benar kadang-kadang tidak masuk akal jadwalnya. Padat. Luar biasa padat, dan Indonesia is so big ya. Kadang malam ini jam 12 malam kita main di Medan ya. Medan, kemudian besoknya itu siang kita sudah harus tampil di Manado. Itu by flight aja naik pesawat terbang itu Medan Jakarta 2,5 jam itu 6 jam. Harus tampil seperti itu terus sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Itu tahun yang luar biasa sibuk 2008, sepanjang tahun seperti itu. Sehingga pada bulan November 2008 saya menyadari ada sesuatu yang salah pada suara saya. Okay. Karena kok nada ini tidak tercapai dengan mudah ya. Setiap habis bernyanyi hilang suara. Jadi akhirnya manggung itu jadi sebuah siksaan gitu. Kita jadi ini bisa enggak? Bisa tidak. Akhirnya saya ke bulan Desember ya, tahun baru. New Year to 2009 saya umumkan Ari Lasso akan break, akan rehat. Saya pikir rehatnya cuma 1 bulan 2 bulan dan kemudian sembuh. Ternyata harus sampai 9 bulan. Oh, lama sekali. 9 bulan tidak ada gig sama sekali. Kita langsung coba, tidak menyanyi selama 9 bulan. Kita coba di bulan Juli ya, sempat kita coba di bulan Juli, kita coba apa sebelum bulan Ramadan, kita coba. Gagal lagi percobaannya. Okay. Ya, jadi habis nyanyi hilang lagi suara. Nah, kemudian saya istirahat total dan saya menemukan seorang dokter di Singapura. Uh-huh. Yang mendiagnosis dengan tepat dan memberikan terapi yang tepat. Operation? No, tak boleh operasi. Tak boleh operasi. Kalau penyanyi tak boleh operasi. Saya istirahat dan melakukan terapi yang ketat, diet yang ketat dan olahraga yang keras untuk mengembalikan badan. Akhirnya di bulan September 2009 kembali sampai sekarang. Ada teman-teman media yang mau bertanya ke soalan? Silakan. Malia Suri mungkin. Selamat petang Mas Ali. Kalau kita lihat pada klip tadi, kita melihat satu perjalanan Ali yang panjang. Dari jika dengan imejnya masih rambutnya kayak gitu, sekarang usianya sudah 43 kalau saya tidak silap. 43 tapi semakin muda ya. Iya, masih sama. Meledakkan banyak hit sehingga yang terkini Kamu Egois. Untuk usia 24 tahun kira, adakah Mas Ali bimbang sekiranya selepas ini single atau karya terbaru yang dihasilkan oleh Mas Ali tidak lagi mampu meledak atau menjadi hit? Justru kalau saya tidak silap, betulkan saya, Kamu Egois sudah hampir 2 tahun kan, kemudian enggak ada single baru kan. Jadi mengapa mengambil waktunya lama, adakah kerana kebimbangannya itu atau ada strategi lainnya? Itu pertanyaan yang bagus, terima kasih. Kalau sebenarnya di sela-sela Kamu Egois ada satu single yang kita rilis ya, menjelang Pak Ian meninggal, itu Aku Bukanlah Diriku. Tapi kalau pertanyaan simpelnya apakah Ari Lasso takut dan kemudian bimbang kalau apabila salah satu karya tak meletup gitu, tidak akan pernah seperti itu. Karena bermusik dan membuat karya itu untuk saya bukan hanya sekedar untuk menjadi sebuah hits atau menghasilkan uang, tapi itu sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup saya. Karena musik ini sudah memberikan banyak hal untuk saya, banyak kesuksesan, banyak segala hal. Jadi saya pun harus memberikan segalanya juga untuk musik dan para peminat. Dan saya jamin tidak akan pernah Lasso berhenti bernyanyi hanya gara-gara misalkan ada satu singlenya yang tak meletup. Kemudian ada masa yang lama tadi, kenapa tak rilis album? Lagi-lagi, sejak 2013 itu jadwal panggung saya konser luar biasa padat. Sehingga ditambah lagi, ini jujur ya, saya Pak Iman, saya jujur nih, brutal truth. Saya sedang bingung dengan format perubahan dari physical to digital. Begitu banyak musik aneh di Indonesia ya. Sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal menjadi hits, itu menjadi hits ya. Tapi saya terus berkarya, di laptop saya masih banyak lagu tapi tidak saya keluarkan dulu karena saya malas
Untuk apa bikin sesuatu yang bagus di tengah kuping masyarakat yang lagi rusak? Jadi saya simpan habis ini, tapi dari Januari kita sudah masuk studio lagi. Dan mudah-mudahan tahun ini kita bikin album baru Ari Lasso. Tahun ini? Tahun ini. Alright. Ya lagu-lagu saya lah. Kidding ya, bercanda-bercanda. Ya lagu yang liriknya mengandung pesan, mengandung ada message ya. Kadang-kadang kan memang kita perlu lah dalam sebuah masa 10 tahun itu ada 1-2 tahun pencucian itu perlu. Kadang-kadang kita terkejut, wah lagu begini jadi apanya ya gitu. Tapi kita tak boleh sering-sering dengar itu, nanti kita kepengaruh gitu. Siapa penyanyi Indonesia sekarang yang kamu lihat ada prospek yang begitu cerah untuk masa depan? Saya ya, saya pribadi melihat, saya penyanyi Indonesia yang saya suka ya, laki-laki itu salah satunya Tulus. Tulus. Yang saya suka ya, dia punya originalitas ya, suaranya itu. Kita pernah bikin konser tahun lalu, konser di Istora, di sebuah gedung besar di Jakarta. Saya berdua dengan Tulus, jadi benar-benar konser antara genre rock dan genre jazz ya. Itu dijadikan satu panggung dan kita berkolaborasi, kita bertukar lagu. He's a very talented musician. Suaranya luar biasa enak. Dan kalau penyanyi perempuan mungkin saya sedang jatuh cinta sama Isyana ya, Isyana Saraswati. Itu bagus sekali. Di Indonesia sekarang lagi hot itu, Isyana Saraswati. Dan orangnya pun cukup hot. Itu yang penting. Okay, Mas Ari. Mas Ari juga menjadi juri program reality di Indonesia. Bagaimana Mas Ari melihat bakat-bakat baru yang sedang dilahirkan dan apakah mereka juga mempunyai potensi untuk kekal relevan seperti Ari Lasso? Ini bukan pertama kali saya menjadi juri sebuah talent show di Indonesia. Tapi memang ini yang paling berkesan untuk saya. Kenapa? Karena saya suka dengan konsepnya yang tidak hanya berkomentar ya. Kalau di ajang-ajang lain, talent yang lain, kita hanya komentar. Ini kita yang memilih, kita yang mengomentari, dan kita yang melatih mereka. Kita coaching mereka, kita yang membentuk mereka. Jadi ada keterlibatan emosional di acara tersebut. Dan harus saya akui Pak Iman, ini Indonesia ini memang luar biasa talentnya ya. Luar biasa, dari yang genrenya urban ada ya, yang black music ada, yang soul ada, yang pop ada, yang rock pun banyak. Jadi ada perasaan kekhawatiran, waduh begitu banyak talent. Tapi yang terpenting dan yang terbesar dari saya adalah perasaan bersyukur bahwa Indonesia ini memiliki begitu banyak musisi-musisi muda dan penyanyi-penyanyi muda yang luar biasa. Nanti apakah bisa seperti saya, itu tergantung kepada mereka. Apakah setelah mereka sukses di tahun 1-2 mereka punya mentalitas yang kuat, mereka punya passion yang kuat, itu kuncinya. Oke. Kalau tidak keberatan, boleh kita bicara soal family? Boleh. Oke. Bagaimana dukungan ataupun support yang Ari Lasso terima dari keluarga? Ya, dari keluarga saya sangat support, sangat supportive. Dan anak-anak saya pun ada dua orang yang sudah main band. Oh iya. Ya, mereka punya band namanya Little Wings, band anak kecil gitu. Dua-duanya singer. Mudah-mudahan mereka menjadi penyanyi yang baik. Kamu coach mereka? Boleh latih mereka? Tak bisa. Kenapa itu? Mereka lebih dengar orang lain daripada bapaknya sendiri. Jalur musik mereka bagaimana pula? Sama persis dengan saya. Oh iya. Pop-rock, iya. Bahkan yang anak saya yang perempuan itu unik Pak Eman seleranya, dia dengerin CCR, dia Jimi Hendrix, wow. Beatles, wow. Gitu. Jadi saya kadang-kadang sampai, kamu belajar dari mana ini? CCR loh, ditelan loh, CCR, Jimi Hendrix. Kalau pergi ke toko, udah tak mau beli CD, mau mintanya vinyl, mintanya piringan hitam. Bahaya nanti sekarang ya. Oke, Ari Lasso, kalau Ahmad Dhani, Anang, mereka semua aktif dengan politik, bagaimana dengan Ari Lasso pula? Ini kita sedang berpolitik. Banyak tawaran. Banyak tawaran. Banyak tawaran, baik menjadi apa, di parlemen maupun menjadi apa, kalau pimpinan daerah di sini apa namanya? Wali kota. Ada tawaran itu, ada beberapa yang serius juga ada.
Tapi saya pikir Ari Lasso bukanlah orang yang dilahirkan atau cocok untuk kesana. Saya tak tahan stresnya pasti. Oh iya? Ya pasti tak tahan. Oke, kita sebelum menjadi penyanyi aja menghibur orang banyak. Alright. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya soalan Anda. Dalam kehidupan hari ini, apakah prioritas atau priority kehidupan Ari Lasso? Nomor satu, prioritas tetap keluarga. Karena apa yang saya dapatkan ini semua untuk keluarga. Musik itu sendiri dan fans Ari Lasso di mana pun. Alright, apakah kita berikan tepukan paling gemuruh untuk Ari Lasso? Selepas ini, rakan-rakan media di Pulau untuk mengadakan temubah eksklusif dengan Ari Lasso. Tapi sebelum itu, apakah kita saksikan persembahan kedua lagu Kamu Egois? Tapi sebelum itu, terima kasih Pak Iman dan Pak Edwin kerana sudi bersama-sama kita di atas pentas. Kita akan berjumpa lagi selepas ini. Ayuh teman-teman sekalian, berikan tepukan paling gemuruh buat Ari Lasso dengan lagu Kamu Egois. Mudah-mudahan diterima ya lagu ini di Malaysia. Jatuhkan aku selalu.
Terima kasih. Terima kasih Ari Lasso. Tahniah. Semoga sukses album ini. Ya, mudah-mudahan. Amin. Baiklah, sebelum ini, sebelum itu saya ingin mempersilakan sekali lagi Pak Iman dari PT Aquarius dan Mr. Edwin Tan, kerana kita akan melancarkan single Kamu Egois dan juga album The Best of Ari Lasso di pentas. Dipersilakan. Silakan Pak. Sebelum itu ada tanda tangan poster. Berikan tepukan gemuruh untuk Ari Lasso dan tahniah di atas pelancaran album The Best of Ari Lasso, Kamu Egois. Semoga album ini mendapat sokongan padu dari rakan-rakan media di tanah air. Dipersilakan rakan-rakan jurugambar untuk mengambil foto. Tahniah buat Sudara Records dan juga PT Aquarius di atas kerjasama ini. Kita percaya album ini akan mendapat sokongan dan sambutan luar biasa daripada peminat-peminat Ari Lasso di Malaysia. Dan kita juga berdoa semoga Ari Lasso akan mengadakan konsert solo pula di Kuala Lumpur ya. Belum selesai. Okay semua. Alright, terima kasih rakan-rakan media. Pada masa sama bagi pihak Surya Records juga SRC menyampaikan salam terima kasih kepada rakan-rakan penaja dan diminta Mas Ari sebentar di pentas lagi untuk mempersilakan Puan Farah Halim dari Royal Chulan Kuala Lumpur untuk menerima cenderamata yang akan disampaikan oleh Ari Lasso. Royal Chulan merupakan rakan penaja hotel SRC. Tidak ketinggalan seterusnya, saudara Derek from Anagan untuk menerima cenderamata daripada Ari Lasso. Dipersilakan Derek. Derek merupakan stylist Ari Lasso sepanjang beliau berada di Kuala Lumpur. Silakan. Alright. Terima kasih Royal Chulan dan juga Elegant di atas kerjasama ini. Semoga kita akan bekerjasama lagi di masa hadapan. Baiklah, demikian saja tadi berakhirnya. Baik, terima kasih Ari Lasso. Semoga sukses. Demikian tadi majlis pelancaran album The Best of Ari Lasso, Kamu Egois kepada semua teman-teman media. Terima kasih di atas kehadiran anda. Dan sebentar lagi anda boleh berurusan dengan pegawai-pegawai di Surya Records untuk sesi temubual bersama Ari Lasso. Sampai berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Apakah